The Nasi Maksyur musim ketiga kembali lagi dan hari ini merupakan episod yang ketujuh dan saya berada di Kampung Melayu Subang untuk rasa satu nasi lemak dekat sini di Dapur Kak Zah. Dan di penghujung episod ni ada giveaway untuk penonton Desnas TV semua di mana saya nak bagi tahu macam mana boleh dapat wallet quick free. Nak tahu macam mana? Tunggu habis episod, tapi sebelum tu kita makan nasi lemak. Zaman sekolah lah. Zaman sekolah ada satu kawan tu, kalau pagi-pagi dia akan beli nasi lemak ni. So bila time sekolah orang akan order dia, dia akan bawa beli banyak tu orang bawa ke sekolah. Dia tahu daripada mana ya? Nasi lemak ni. Yang beritahu asalnya orang kata popular lah. Dia bagi tahu kedai ni orang kata nasi lemak janda. Saya jumpa kedai nasi lemak daripada kawan lah. Saya punya wife punya kawan. Dekat makan kat sini. So kali pertama makan sini saya rasa memang dia punya sedap lah. Memang kerap selalu. Dalam sebulan je dalam 3-4 kali. Betul, memang selalu pergi lah. Kalau macam saya kerja, tak ada kerja, saya datang sini serapan. Lu dia punya sambal je lah. Selalu sini special sambal lah. Saya biasa ambil sini, biasa nasi lemak sambal dengan telur goreng lah. Telur goreng dadah ataupun ikan goreng. Biasa saya akan ambil lauk ni lah, nasi lemak, lauk telur lah. Confirm 5 lah. Confirm 4 lah. Daripada awal tu masa tinggal sini, saya boleh letak diorang ni 5 bintang. Letak 5 bintang. Sampai sekarang. Lagi satu bukan nasi lemak, dia punya mihin goreng pun korang nak kena try. Untuk nasi lemak saya akan bagi 4.5 bintang. So korang kat luar sana, jangan tak makan. So inilah dia nasi lemak yang dekat sini. Macam nasi lemak yang kita dapat, kita ada nasi, dia punya sambal, lepas tu apa ikan bilis, kacang, timun, telur dan juga lauk. Sebab dekat sini banyak pilihan lauk, tapi saya ambil dua boleh kata best seller lah, ramai orang nak makan. Satu tu bukan makanan rare, tapi makan dengan nasi lemak macam bukan selalu, yang tu daging goreng kunyit. Dan juga lagi satu yang boleh kata lagi klasik sikit, sambal petai udang. Yang ni, so ada dua lauk dekat sini. Dan seperti biasa dalam Nasi Lemak Show, kita nak makan dulu, kita nak rasa dulu, lepas tu kita nak bagi rating dekat setiap satu kategori. So apa lagi, jom kita makan nasi lemak Dapur Kak Zah. Jom. Untuk permulaan kita ambil nasi dengan sambal sikit. Nasi dengan sambal. Dah start lah hiccup sikit sebab pedas. Sebab sambal tu pedas lah. Tapi satu yang saya suka pasal sambal ni, kalau kita tengok dia punya texture tu, dia bukan sambal halus. Tapi dalam tu kita nampak bawang, kita nampak ikan bilis semua. Dan texture dia, bagi Riz dia bagi dia lagi texture lah bila makan dengan nasi tu. Dia bukan macam sambal yang cair sangat, yang halus sangat macam kuah. Tapi ni boleh kira macam lauk lah. Tapi dia ada rasa yang pedas, manis. Tapi lagi satu rasa yang bukan selalu ada lah. Rasa tu yang macam manis bawang tu. Dan sambal ni memang bila kita makan, kita dah tahu dia memang masak lama. Rasa yang manis bawang, rasa juga manis ikan bilis sikit, ikan bilis tu. Dan juga kita makan tu kita dah tahu dia pecah minyak betul, betul-betul masak. Tak ada rasa pahit, cili semua tu. Memang sukalah macam ni, tapi dia agak pedas lah sikit. Tapi Riz boleh makan, memang nice lah ni. Dan Riz nak jelaskan sikit bila cakap manis ikan bilis tu. Bukan nak kata ikan bilis tu rasa manis, tapi bila dia masak lama, bila dia dalam sambal tu dan dia hancur masak semua dalam tu, sebenarnya dia jadi macam satu agent yang menaikkan rasa. Kalau dekat Jepun, dia cakap umami, rasa tu yang kita dapat dalam sambal ni. So Riz nak makan sambal nasi dengan kondimen sekali. Jom. Satu yang dekat sini, kita sebelah dengan Subang Airport lah. So kadang-kadang apa kapal lalu, kapal terbang lalu, itu yang bunyi itu. Tapi seronok lah kita tengok. Okay, jom.
Jadi kita nak cuba lauk juga dekat sini. Macam Mish cakap, ambil dua lauk yang popular, best seller. Daging goreng kunyit dan lagi satu sambal udang, sambal petai udang. So, kita nak cuba daging dulu sekali dengan nasi semua. Hmm. Satu yang saya suka, daging tu tak liat. Memang senang nak unyah semua. Jadi seterusnya nak cuba lauk lain yang sambal petai udang. So yang ni kita nak ambil semua lah. Kita nak ambil petai sikit, udang, bawang. Lepas tu dia punya kuah sikit. Lepas tu kita makan dengan nasi. Hmm. Visi bukan selalu lah makan petai, tapi memang boleh lah makan petai. Satu, kadang-kadang petai tu sendiri dia macam ada crunch sikit. Satu lagi Riz nampak sebenarnya dia memang hidang atas daun pisang. Cuma tadi Riz ambil banyak sangat lauk, daun pisang tu sorok dekat bawah. Tapi bila makan, kita nampak yang tu. So itu satu kelebihan sebab daun pisang tu tambah aroma dekat nasi tu sendiri semua. Seterusnya seperti biasa Riz nak bagi rating dekat setiap satu yang Riz makan tadi. Dan kita mula dengan nasi. Satu yang saya suka pasal nasi ni, bila kita makan tu, kita dapat rasa lemak, berlemak, rasa santan dan juga rasa yang bahan-bahan lain yang letak dalam. Contoh bawang lah, halia lah, semua yang memang wangi dengan aroma tu. Sekali dengan daun pisang, memang ada benda tu. Yang tu disuka. Just cukup, just nice. Nasi lemak tu memang bukanlah berlemak sangat yang sampai muak kita makan. Dan bukan macam nasi putih yang memang just nice. Rasa ni untuk nasi, Riz nak bagi dia 4 stars kot. 4 bintang, memang just nice, sedap. Riz suka macam tu. Nice lah nasi ni. Memang happy lah dengan nasi tu. Seterusnya sambal. Sambal ni, dia bukan jenis sambal yang Riz selalu makan. Biasanya dia yang cair yang halus. Tapi Riz suka yang ni. Suka sebab rasa pedas, rasa manis bawang tu dan rasa umami yang Riz cerita tadi. Sekali dengan tekstur dia, tekstur yang ada bawang semua tu memang nice lah. Memang suka sambal macam ni. Saya rasa sambal saya nak bagi 5 stars kot. Pedas, manis, rasa manis bawang tu memang nice lah sambal ni. Boleh dapat 5 stars kalau sebelum ni semua yang Riz dah bagi 5 stars ni setaraf dengan tu. Memang sukalah sambal ni. Seterusnya condiment. Macam Riz cakap tadi, kita ada semua lengkap yang kita nak. Kacang tu memang rangup, memang cukup rasa semua tu. Dan quantity yang kita dapat bagi Riz cukup lah. Cukup, tak adalah 1-2 ikan bilis. Memang kita dapat cukup. Rasanya untuk condiments, 4 stars juga. Happy dengan condiment semua dekat sini. Memang nice lah makan dengan nasi semua tu. So jadi seterusnya lauk, macam Riz cakap dekat sini, banyak pilihan, mesti ada satu untuk semua dekat sini. Yang Riz ambil ni daging goreng kunyit dan juga sambal petai udang tu. Berbezalah, satu daging satu udang. Dan rasanya sedap lah bagi Riz. Yang kena dengan nasi portion tu memang nice lah. Memang kena dengan nasi ni. Sebab itu untuk lauk rasanya boleh bagi 4 stars 4 bintang sebab pilihan banyak. Yang tu penting, pilihan banyak dan apa kita dapat bagi Riz sedap lah lauk tu. So rating seterusnya nak cerita pasal harga. So kalau kita ambil nasi lemak kosong, nasi lemak biasa dekat sini, harga dia RM1.20. RM1.20. Kalau kita tambah lauk, harga total akan jadi RM5 lah. Lebih kurang lah. Lauk tu harga lain-lain, tapi contohlah daging goreng kunyit RM3.8 tambah RM1.20, nasi lemak akan jadi 5 lah untuk satu set tu. Rasanya harga tu memang kira murah lah. Mana ada orang jual nasi lemak RM1.20 sekarang ni. Dan juga ni bukan nasi lemak bungkus, tapi ni nasi lemak pinggan, ada daun pisang, quantity semua cukup. Apa kita dapat dalam quantity nasi, sambal, condiment semua untuk harga RM1.20 memang bagi Riz kira murah dan sangat-sangat berbaloi lah. Sebab itu rasa untuk harga kena bagi 5 bintang, 5 stars. Memang harga tu bagus. Okay, jadi total semua kalau kira balik 4.4 bintang, 4.4 stars antara yang tertinggi yang ada. Dan rasanya dia kombinasi bukan setakat rasa tapi juga harga yang sangat berpatutan. So layaklah dapat skor tinggi. Jadi saya nak jemput semua orang warga Kampung Melayu Subang untuk datang sini. Rasa kalau duduk Shah Alam, mana yang dekat, tak kira jauh dari rumah Riz, KL, tengah jam je, tak adalah jauh sangat. Tapi untuk rasa dan harga yang kita spend memang bagi Riz berbaloi lah. Happy lah dapat nasi lemak ni. Nampaknya tahun ni setiap nasi lemak makan so far memang sedap lah. So bagus lah. Sebelum kita habis episod hari ni dan saya nak bagi tahu macam mana menang Wallet Quick, ada pesanan penaja Riz nak cerita sikit. Sebab Riz memang pakai Wallet Quick Warner Brown, tapi juga ada pelbagai jenis warna untuk semua orang. So Riz nak cerita sikit pasal color-color yang ada. So Riz memang pakai brown. Juga ada warna klasik lah.
hitam. Bila Riz first pakai Quick 2 tahun lepas, pakai warna hitam sebab memang suka classic punya leather, understated punya look tu. Dan ada juga leather yang masih 100% leather tapi warna pink, warna merah. So yang ni mungkin sesuai untuk orang yang nak lagi statement sikit daripada brown atau hitam. Dan juga ada satu yang unik juga bagi Riz, warna biru gelap, navy blue. Yang ni handsome lah bagi Riz. Dan setiap satu wallet Quick dalamnya ada batik yang memang pilih kena dengan warna dia. So yang ni navy blue, ada juga batik yang warna biru dalam. Dan juga dia punya besi warna yang kena juga. So dia lengkap lah warna semua tu. Rasanya kalau Riz nak, lepas ni Riz nak beli yang navy blue lah. Ni handsome lah bagi Riz. Macam mana nak menang wallet Quick dari penaja Siri dan Nasi Lemak Show ni? Sebenarnya senang saja. Anda hanya perlu pergi ke post ni dekat Facebook page Quick, link dekat bawah, dan ikut langkah-langkah dalam post tu, dan ada seorang pemenang bertuah untuk dapat wallet free. Pergi sana buat, wallet tu bernilai RM199, boleh dapat free. Just pergi ke post tu, ikut langkah-langkah tu, ada peluang untuk menang. So itu sahaja untuk episod hari ini. Terima kasih kepada Quick, menaja Siri dan Nasi Lemak Show ni, dan terima kasih kepada penonton semua yang sentiasa sokong dan sentiasa bagi support lah kepada Destas TV. Rasanya itu sahaja. Kita jumpa minggu depan dalam The Nasi Lemak Show musim ketiga, episod ke-8. Okay, Riz nak order lagi kot nasi lemak ni. Kita jumpa minggu depan. Bang, nasi lemak satu.